Yang Maha Kuasa mengabulkan apa yang... Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi virus corona, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mendatangi tempat wisata akuakultur mangrove di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam acara tersebut, Jenderal Polisi Idam Aziz dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto melaksanakan audiensi virtual ke 4 polda perwakilan dari total 34 polda yang ada di Indonesia. Hal tersebut untuk menanyakan bagaimana program yang sudah berjalan di masing-masing polda. Setelah mendengarkan kegiatan positif tersebut berjalan dengan baik, Kapolri dan Panglima TNI melaksanakan kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan penyerahan sembako secara simbolis pada masyarakat yang tidak mampu di wilayah sekitar. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian serta mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mewujudkan lembaga kepolisian profesional, modern, dan terpercaya. Panen raya hari ini menjadi bukti kesungguhan TNI Polri untuk mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap tatanan global dalam bentuk permasalahan kesehatan dan ekonomi. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.